Pertanian merupakan salah satu sektor produktif di Kabupaten Tabanan, Bali. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Tabanan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Tabanan. Jeffrey Romdoni menyoroti rendahnya pertumbuhan ekonomi Tabanan tahun 2022, yaitu 2,94% dan menjadi 3 terendah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Sementara itu, pencapaian sektor pertanian yang mendominasi struktur perekonomian Tabanan masih rendah. Produktivitasnya setidaknya nilainya masih minim ya. Nah, kalau dikaitkan mungkin tadi dengan gerakan nasional GNPIP ya dari Bank Indonesia, saya rasa ini adalah sesuatu yang bisa menunjang pemsukseskan daripada program tersebut. Maka ini mungkin harus dipikirkan juga bagaimana setidaknya supaya tidak negatif. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Farida Hidayati menilai meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tabanan terutama pada sektor pertanian diperlukan modifikasi pertanian. Selain itu diperlukan dukungan program sosial Bank Indonesia atau PSBI sehingga lahan pertanian di Tabanan tidak makin berkurang akibat pengembangan pariwisata. Inovasi-inovasi tentunya. Jadi tidak hanya Alsintan, karena kalau Alsintan yang kita tahu pasti banyak sudah banyak bantuan dari Kementerian Pertanian, dan perlunya biar lebih cepat itu yang bisa dikelola oleh PSBI. Tentunya itu biar hasil pertanian ini bisa menopang perekonomian yang di Tabanan. Dari Bali, Vinita TVR Parlemen melaporkan.